Di musim kemarau, semua sumber air di desa itu mengering. Perempuan-perempuan legam berbondong-bondong menggendong gentong menuju sebuah sendang di bawah pohon beringin di celah bebukitan. Tawa mereka yang renyah, menggema nyaring di dinding-dinding tebing, pecah di padang-padang gersang. Setelah berjalan 5 kilometer jauhnya, mereka pun sampai di mata air yang tak pernah mati itu. Mereka ramai-ramai menuai air membuncah-buncah, menuai air mata yang mereka tanam di ladang-ladang karang. Bulan sering turun ke sendang itu, menemani gadis kecil yang suka mandi sendirian di situ. Langit sangat bahagia tapi belum ingin meneteskan air mata. Nanti, jika musim hujan tiba, langit akan memandikan gadis kecil itu dengan air matanya. Ibu yang tabah. Ibu itu mengasuh anak-anaknya sendirian, sejak suaminya dipinjam negara untuk dijadikan kelinci dalam percobaan sistem keamanan. Sampai sekarang belum dikembalikan. Padahal suaminya itu sebenarnya cuma pemberani yang lugu dan kadang-kadang nekat. Toh ibu itu tak pernah berhenti menunggu, meskipun menunggu adalah luka, dan ia memang perkasa. Menghadapi anak-anaknya yang nakal dan sering menyusahkan, ia tak pernah kehilangan kesabaran. Setiap subuh ibu itu memetik embun di daun-daun, menampungnya dalam gelas, dan menghidangkannya kepada anak-anaknya sebelum mereka berangkat sekolah. Malam hari diam-diam ia memeras air mata, menyimpannya dalam botol, dan meminumkannya kepada anak-anaknya bila mereka sakit. Ia mendidik anak-anaknya untuk tidak cengeng. Ia paling tidak suka melihat orang mudah menangis. Bila anak-anaknya bertanya, "Mengapa ibu tidak pernah menangis?" Jawabnya, "Biar ku tabung air mataku buat hari tua. Bila kelak aku meninggal, kalian bisa memandikan jenazahku dengan tabungan air mataku." Sehari-hari ibu yang penyabar itu berjualan awalan ber di sekolah partikelir yang hidup enggan mati tak mau. Sebagian besar muridnya bodoh dan berandal. Tapi ya bagaimana lagi? Mereka tetap harus dicintai. Ia rajin menasihati mereka agar tidak mudah putus asa, apalagi menangis menghadapi kegagalan. Berlatih gagal itu penting, pesannya berulang-ulang. Tenaga dan waktunya praktis habis untuk urusan rumah dan pekerjaan, sehingga ia kurang hiburan. Satu-satunya hiburan adalah menonton televisi yang sudah agak pucat gambarnya. Dan ia penggemar televisi yang baik. Ia bisa sangat terharu menyaksikan kisah yang menyayat hati. Misalnya kisah tentang pejuang yang digugurkan negara dan jenazahnya diselimuti kain bendera. Anak-anak ikut terenyuh dan terseduh melihat ibu mereka diam-diam mengusap air mata. "Jangan menangis," bentak ibunya yang tabah itu tiba-tiba. "Aku menangis hanya untuk menyenang-nyenangkan televisi. Mengerti?" Lukisan berwarna. Hujan beratus warna, tumpah di hamparan kanvas senja. Pohon-pohon bersorak gembira, sebab dari ranting-rantingnya yang sakit, kuncup jua daun-daun beratus warna. Burung-burung bernyanyi riang, terbang riuh dari dahan ke dahan, dengan sayap beratus warna. Dua malaikat kecil menganyam cahaya, membentangkan biang lala di bawah langit beratus warna. Air mata beratus warna, kau tumpahkan ke celah-celah sunyi yang belum sempat tersentuh warna. Januari. Januari yang lusuh datang padaku dengan wajah putih kelabu. Beri aku tempat perlindungan, musim begitu rusuh. Bahaya mengancam dari segala jurusan. Hujan yang basah kuyup tubuhnya, kuungsikan ke dalam botol bersama kilat, guruh, dan ledakan-ledakan petirnya. Angin yang menggigil kedinginan, kusembunyikan ke dalam gelas bersama desah, desau, dan desirnya. Semoga sekalian kata dan makna yang kuziarahi bertahun-tahun lamanya,
ikhlas menerima cobaan yang tiada batasnya. Sebab memang begitu jauh jarak perjalanan di antara mereka. Semoga sekalian luka dan sembilu yang tak henti-hentinya meruyaknya tidak saling sayat dan sakit hati. Justru karena demikian dalam percintaan di antara keduanya. Januari yang lusuh datang padaku seperti doa yang rela bersekutu. Dengan sekalian kata dan ucapan yang sering gagap dan gagu. Perias jenazah. Untuk terakhir kali perempuan cantik itu akan merias jenazah. Setelah itu selesailah. Ia sangat lelah setelah sekian lama mengurusi keberangkatan para arwah. Kini ia harus merias jenazah seorang perempuan yang ditemukan tewas di bawah jembatan. Tidak jelas asal-usulnya, serba gelap identitasnya. Tidak ada yang sudi mengurusnya, dan untuk gampangnya orang-orang menyebutnya gelandangan atau pelacur jalanan. Toh petugas ketidakamanan bilang, ah paling ia mati dikerjai oleh preman-preman. Perias jenazah itu tertawa nyaring. Begitu melihat jenazah yang akan diriasnya sangat mirip dengan dirinya. Kemudian ia menangis terseduh-seduh sambil dipeluknya jenazah perempuan malang itu. Biar ku rias parasmu dengan air mataku hingga sempurna ajalmu. Beberapa hari kemudian, perias jenazah itu meninggal dunia dan tak ada yang meriasnya. Jenazahnya tampak lembut dan cantik, dan arwah-arwah yang pernah didandaninya pasti akan sangat menyayanginya. Kadang, perias jenazah itu diam-diam memasuki tidurku dan merenungi wajahku. Seakan ia tahu bahwa aku yatim piatu, tidak jelas asal-usulnya, serba gelap identitasnya. Kulihat wajah cantiknya berkelebatan di atas ranjang kata-kataku. Penumpang terakhir. Setiap pulang kampung, aku selalu menemui Bang Beca yang mangkal di bawah pohon beringin itu dan memintanya mengantarku ke tempat-tempat yang aku suka. Entah mengapa aku sangat suka tamasya dengan becanya. Mungkin karena genjutannya enak, lancar pula lajunya. Malam itu, aku minta diantar ke sebuah kuburan. Aku akan menabur kembang di atas makam nenek moyang. Kuburan itu cukup jauh jaraknya, dan aku khawatir Bang Beca akan kecapean. Tapi orang tua itu bilang, tenang, tenang. Sepanjang perjalanan, Bang Beca tak henti-hentinya bercerita tentang anak-anaknya yang pergi merantau ke Jakarta. Dan mereka sekarang alhamdulillah sudah jadi orang. Mereka sangat sibuk dicari uang dan hanya sesekali pulang. Kalaupun pulang, belum tentu mereka sempat tidur di rumah karena repot mencari ini itu. Termasuk mencari utang buat ongkos pulang ke perantauan. Baru separuh jalan, nafas Bang Beca sudah ngos-ngosan, batuknya mengamuk. Pandang matanya berkunang-kunang. Aduh, kasihan. Biar gantian saya aja, Pak, yang menggenjot. Bapak, duduk manis saja, pura-pura jadi penumpang. Mati-matian aku mengayuh becak tua itu menuju kuburan, sementara si abang becak tertidur nyaman, bahkan mungkin bermimpi di dalam becaknya sendiri. Sampai di kuburan, aku berseru, bangun dong, Pak. Tapi tuan penumpang diam saja, malah makin pulas tidurnya. Aku tak tahu apakah bunga yang kubawa akan kutaburkan di atas makam nenek moyangku atau di atas tubuh Bang Beca yang kesepian itu. Penyair kecil. Penyair kecil itu sangat sibuk merangkai rangkai kata dan dengan berbagai cara menyusunnya menjadi sebuah rumah yang akan dipersembahkan kepada ibunya. Kita belum punya rumah kan, Bu? Nah, ibu tidur saja di rumah buatanku. Aku akan berjaga di teras semalaman dan semuanya akan aman-aman saja. Ketika kau bangun di subuh yang hening itu, kau tertawa. Melihat penyair kecilmu tertidur kedinginan di teras rumahnya. Ditunggui Donald dan Bobo, pengawal-pengawalnya yang setia. Bayi mungil di kamar mandi. Bayi mungil menjerit-jerit di kamar mandi. Lengking suaranya menyusup jauh ke relung tidurku. Bayi mungil menjerit-jerit di kamar mandi. Lengking suaranya menggetarkan lidah kata-kataku. Bayi mungil menjerit-jerit di kamar mandi. Lengking suaranya kupinjam untuk mengucapkannya lagi aku. Menjaga malam karya Joko Pinurbo.
Penjaga malam itu masih setia menjaga rumah besar yang tak pernah dihuni pemiliknya. Ia sangat mencintai rumah kosong itu, bahkan merasa sudah menyatu dengan kesunyiannya. Suatu malam, ia berhasil menangkap seorang penjahat yang berusaha masuk ke rumah itu tanpa seizinnya. Ia tidak rela rumah itu diganggu karena yaitu tadi, ia merasa sudah menyatu dengan kesunyiannya. Keesokan harinya, penjaga malam itu tak terlihat lagi batang hidungnya. Ia sudah ditangkap polisi karena telah menghajar pemilik rumah yang dijaganya. Tikus, karya Joko Pinurbo. Banyak orang begitu jijik dan benci pada tikus. Tapi perempuan lajang yang tinggal sendirian di rumahnya yang besar itu justru merasa tentram bersahabat dengan tikus-tikus yang menjericit terus tiada hentinya. Entah berapa tikus berumah di rumahnya. Dan setiap hari ada saja tikus mati. Lalu dengan sedih, ia buang ke selokan. Sebelum tidur, sambil mengantuk, ia sempatkan membaca buku Hidup Bahagia Bersama Tikus. Sementara konser tikus berlangsung terus sampai jauh malam. Juga ketika ia sudah nyenyak bermimpi, bertemu kekasih yang selama ini ia sembunyikan dalam ingatan. Malam itu, ia tertidur berselimutkan sarung cap tikus. Dan ada tikus besar dari kuburan mondar-mandir di sekitar tubuhnya, mengendus-endus sakitnya. Saat bangun, ia menjerit mendapatkan tikus-tikus mati berkaparan di ranjang. Sialan, kau dapat cerita, aku bangkainya.